Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Pakasi Traveler. Saat ini saya berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ya. Sekarang ini tanggal 7 Februari tahun 2022. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan menggunakan bus Budiman kelas yang paling tinggi ya, yaitu kelas Premier. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Sekarang ini masih pagi ya, masih pukul 6 lebih 15. Jadwalnya sih kalau nggak salah yang ke Tasik yang kelas Premier itu berangkatnya jam 7 pagi, jadi masih ada waktu sekitar 30 menitan lah. Situasi di Terminal Kampung Rambutan tidak begitu ramai ya, soalnya masih pagi dan juga sekarang ini PPKM untuk Jakarta itu level 3 ya. Untuk bus dari Jakarta Terminal Kampung Rambutan menuju ke Tasik ini banyak sekali ya teman-teman ya. Cuma sekarang ini saya mau nyobain naik Budiman yang kelas paling tinggi ya, yaitu Premier Class. Yuk kita langsung naik aja ya. Kita lihat interior dalamnya. Kelas Premier ini fasilitasnya apa aja ya. Seperti biasa, konfigurasi bangkunya dua-dua ya. Ada selimutnya dan juga bantal. Terus di belakang ini ada fasilitas toilet. Dan juga ada leg restnya ya. Jadinya kalian bisa lebih nyaman duduknya. Untuk fasilitas yang di belakang ini yaitu toilet ya. Dan kalau dulunya ini adalah smoking area, dan sekarang smoking areanya sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Yuk kita lihat fasilitas toiletnya. Lumayan bersih ya. Untuk Premier Class ini fasilitasnya ada selimut sama bantal. Jadi perjalanan dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya ini sangat nyaman sekali ya. Sekarang ini pukul 7. Bus Budiman mulai berangkat dari Terminal Kampung Rambutan.
Dari terminal Kampung Rambutan ini, bus Budiman langsung masuk tol ya, tol lingkar luar Jati Asih. Dari tol lingkar luar ini langsung masuk ke tol Cikampek sampai dengan tol Cipularang. Dan nanti akan berhenti sekali di rumah makan Pananjung 2 ya, di daerah Nagrek. Sekarang ini kita sudah sampai di rest area kilometer 72 tol Cipularang ya. Di sini adalah tempat cek kontrol PO Budiman. Thank you.
Sekarang ini kita sudah sampai di tempat peristirahatan, yaitu di Rumah Makan Pananjung 2 di daerah Nagreg, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bis Budiman ini akan berhenti di sini selama 30 menit ya. Untuk trayek dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya ini tidak ada servis makan ya, jadi kita harus beli sendiri ya. Di rumah makan ini sih makanannya nggak mahal lah. Di Rumah Makan Pananjung 2 ini memang khusus untuk bus Budiman ya. Jadi bus Budiman dari Jakarta ataupun dari Tasik, dari Banjar akan masuk ke rumah makan ini ya, sekalian cek kontrol ya. Sekarang sudah jam 2 kurang 20 menit. Kita sudah sampai di kota Tasikmalaya. Ini posisinya ada di depan terminal bus Indihiyang ya. Jadi bus Budiman ini nggak masuk terminal ya. Jadi kalau kalian mau turun di terminal, ya turunnya di depan terminal. Jadi busnya ini nggak masuk ya. Jadi setelah dari terminal ini, busnya akan melanjutkan perjalanan menuju ke pul PO Budiman.
Akhirnya kita sampai juga di kota Tasikmalaya. Saya turunnya di Pul PO Budiman ya, yaitu Jalan IR Juanda, kota Tasikmalaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu trip kali ini saya bersama PO Budiman dari Jakarta menuju ke kota Tasikmalaya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.